menunjukkan supporter di Indonesia merupakan kiblat, kiblat kepada seluruh sepak bola di seluruh dunia, guys. Indonesia adalah raja supporter sepak bola di seluruh dunia, guys. Daripada channel YouTube Rian. Wow. Bendera merah putih tadi, guys. Merah kami tak akan pernah selebrasi terganti. Selebrasi supporter dan pemain Indonesia sudah ditiru di ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Ditiru, guys. Tahukah kalian? Supporter Indonesia merupakan supporter yang paling kreatif. Selain paling kreatif, juga aktif, kompak dan paling fanatik di muka bumi ini. Paling fanatik, guys. Sempat disandang oleh negara Inggris pada tahun 90-an. Lalu Spanyol. Namun tidak untuk kreativitasnya. Dan sekarang gelar itu disandang oleh Indonesia pada tahun 2010 hingga detik ini. Namun gelar yang disandang Indonesia jauh lebih lengkap daripada Inggris dan Spanyol. Karena jauh supporter lebih lengkap. Indonesia merupakan supporter yang serba komplit. Benar-benar mendarah daging, menyatu jiwa dan raga untuk mendukung timnas Indonesia dan klub kesayangan di Liga Indonesia. Supporter Indonesia merupakan kiblat dari seluruh supporter di seluruh dunia. Anda harus tahu, jika sepak bola Indonesia ternyata sangat dikenal dunia. Itu berkat supporternya yang sangat kompak dan fanatik di seluruh dunia. Saking terkenal kompak dan kreativitasnya seperti Indonesia, hingga disorot berbagai media di seluruh dunia. Tak luput FIFA juga mengawasi aktivitas supporter Indonesia. Dan ternyata, selebrasi supporter dan pemain Indonesia sudah ditiru di ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Selebrasi sujud syukur ciri khas masih ingat dengan yel-yel selebrasi supporter Indonesia yang ini? Pertama kali diperkenalkan dunia pada tahun 2013 lalu. Dan sekarang ditirukan di ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Ditiru, guys. Ini World Cup 2022 Qatar. Ini supporter dari luar negara, guys, meniru cara supporter lalu, dari Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan selebrasi para pemain Indonesia yang ini dengan bersujud syukur? Selebrasi sujud bersyukur. Nah, World Cup 2022 Qatar. Nah. Supporter Indonesia juga merupakan supporter yang pertama kali mengibarkan bendera Palestina di ajang sepak bola. Pertama kali ya mengibarkan bendera di ajang sepak bola. Supporter Indonesia teriakan Palestina. Wow. Lalu dipraktikkan oleh para pemain timnas Maroko di ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Di setiap kali pertandingannya, timnas Maroko. Maroko diketahui selalu mengibarkan bendera Palestina dan Maroko. Mereka juga meniru ya, guys.
mengibarkan bendera Palestina. Sepertinya juga di Indonesia mereka juga tiru ya. Mereka tiru sepertinya di Indonesia. Wow. Mengibarkan bendera. Supporter Indonesia merupakan kiblat dari seluruh supporter di seluruh dunia. Anda harus tahu, jika sepak bola Indonesia ternyata sangat dikenal dunia. Itu berkat supporternya yang sangat kompak dan fanatik di seluruh dunia. Sangat kompak dan saking sangat frenetik. Kompak dan kreativitasnya seperti Indonesia hingga disorot berbagai media di seluruh dunia. Tak luput FIFA juga mengawasi aktivitas supporter Indonesia. Dan ternyata selebrasi supporter dan pemain Indonesia sudah ditiru di ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe di channel YT Real ini agar mendapatkan berita dan informasi penting seputar berita dan informasi yang terjadi di Indonesia. Siap. Bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap informasi daripada admin. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel YouTube Real. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe ya di dalam channel ini. Dan ini adalah judulnya, Indonesia adalah raja supporter sepak bola di seluruh dunia. Supporter-supporter di Indonesia sangat-sangat kreatif guys. Mereka banyak ya membuat pelbagai bagaimana momen spesial supporter yang menyokong tim Indonesia, bahkan juga klub-klub yang berada di Indonesia. Ditiru guys, ditiru di seluruh dunia. Bahkan semasa Piala Dunia di Qatar 2022 ada juga aksi beberapa mereka membuat sepertinya supporter di Indonesia. Supporter Indonesia buat, mereka juga lakukan saatnya ketika ya di Qatar pada tahun 2022. Jadi ini merupakan, kita nampak adalah kiblat supporter di dunia adalah dari Indonesia. Saya sangat-sangat kaget, dan ini merupakan kali pertama saya melihat bahwa supporter di Indonesia, apa yang admin katakan tadi, sangat-sangat kreatif dan ditiru oleh dari tim-tim di seluruh dunia guys ya, bahkan dari Spanyol, daripada Maroko dan sebagainya. Mereka apa yang aksi supporter dari Indonesia bikin, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi ini menunjukkan supporter di Indonesia merupakan kiblat, kiblat kepada seluruh sepak bola di seluruh dunia guys. Dan apa yang membuatkan saya sangat-sangat kaget adalah ternyata supporter dari Indonesia sangat-sangat kreatif. Ditiru guys, ditiru ya. Kalau kita lihat sejarah-sejarah sepak bola dahulu, apa yang dikatakan oleh admin, supporter-supporter yang sangat-sangat terkenal yang berada di negara barat ya, di Eropa. Tetapi kali ini ia berpaksi, berpandukan daripada supporter Indonesia, dan dikatakan juga bahkan itu merupakan kiblat supporter dari Indonesia. Wow, perkara yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Satu info yang bagi saya sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita ketahui, bahwa supporter Indonesia bukan setakat kreatif tetapi sangat-sangat fanatik ya terhadap sepak bola di Indonesia. Bukan setakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia guys. Jadi itu yang membuatkan saya sangat-sangat kagum ya kepada supporter dari Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Tetap semangat supporter Indonesia, mendunia. Apa yang saya dapat katakan sangat-sangat mendunia, karena mereka merupakan kiblat kepada supporter di seluruh dunia. Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.